Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesia spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor. Tentu sarung kita, Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu 'an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang kembali bisa mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Hari ini pemirsa, Damai Indonesiaku spesial Ramadan bersiaran langsung dari Masjid Asyidik di Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Dan tentunya ada tema yang sangat menarik yang akan kita bahas bersama dengan guru-guru kita, yakni mengenai sombong pintu kehancuran. Dan untuk itu sudah hadir guru-guru kita di dalam Masjid Asyidik yang sudah bersama dengan rekan saya Muhammad Sofyan. Silakan Sofyan. Baik, terima kasih Fahada Indi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Benar sekali apa yang disampaikan oleh sahabat saya Fahada Indi tadi. Tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sombong. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu sombong pintu kehancuran. Alhamdulillah nanti kita akan bahas bersama guru-guru kita yang sudah hadir tengah-tengah kita, ada Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile dan juga guru kita Kiai Haji Anwar Sanusi. Di segmen ini pemirsa, Ustadz Tile akan menyampaikan berkaitan dengan kesombongan pintu kehancuran di dunia. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz Tile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu 'ala khairil anam wa 'ala alihi washabbihi bararatil kiram. Amma ba'du, yang sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama ayahanda
Al-Mukarram Al-Walid Kiai Haji Anwar Sanusi, kita doakan beliau sehat walafiat. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Dan host kita Ustadz Ahmad Sofyan dan seluruh para pemirsa Damai Indonesiaku TV One beserta para ibu, bapak, hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita hari ini, senantiasa selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Lemes amat romannya ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa tholabul ilmi di TV One melalui Damai Indonesiaku, tepatnya dengan tema yang sudah kita ketahui bersama bahwa kesombongan adalah pintu kehancuran. Sombong merupakan salah satu daripada penyakit, yaitu penyakit batin. Karena penyakit batin ini kadang orang lain lebih tahu ketimbang yang punya. Ya Bu, kalau penyakit zohir kita duluan yang ngerasain karena kita yang punya penyakit. Satu contoh, kita punya bisul, Bu. Bu, bisul di pantat. Ya kan, temen bercanda main tabok aja pantat kita. Dia gak tahu kita udah nyengir-nyengir, benar? Kenapa? Orang lain gak tahu kalau kita punya bisul. Tapi kadang penyakit batin, salah satunya penyakit sombong, orang lain kadang lebih tahu ketimbang kita yang punya. Bu, kan ada aja yang ngomong, no diano. Benar Bu? Maka sifat sombong ini harus kita buang jauh-jauh. Apa sih yang mesti kita sombongin? Kita itu statusnya seorang hamba, yang pantas sombong itu hanya Allah. Allah bilang dalam hadis kursi, Al-Kibriya Ulibasi, sombong itu pakaianku. Kalau pakaian aku jangan dipakai. Kita ini manusia, hamba, gak pantas kalau pakai pakaian Allah. Kegedean, gombrong. Ngerti gombrong Bu? Longgar. Benar? Artinya sombong itu memang sifat yang memang Allah saja yang punya. Benar Bu? Maka kesombongan ini harus kita jauhi. Kenapa Ibu? Berapa banyak sejarah membuktikan orang-orang yang melakukan perbuatan sombong ini terjerumus dengan merasa hebat sendiri, merasa pinter sendiri, merasa berkuasa sendiri, akhirnya Allah hancurkan. Kenal yang namanya Fir'aun? Bu, kenal di mana? So tahu. Oh, sejarah. Iya. Kenal di dalam sejarah. Fir'aun itu tadinya raja biasa, Bang. Raja biasa, karena dieluh-eluhkan, "Wow, bapak hebat. Pokoknya kalau enggak ada bapak, enggak bisa. Yang lain mah enggak kayak bapak." Diagung-agungin, akhirnya merasa tinggi, dia merasa bangga. Bukan saja dia ngomong merasa sombong, tapi dia sampai ngaku menjadi Tuhan. "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya Allah Bu, ngaku Tuhan. Fir'aun. Ngaku Tuhan. Maka ditulis sejarahnya di dalam Al-Quran itu. Jangankan kelakuannya Fir'aun, sombongnya Fir'aun. Jangankan kelakuannya kita tiru po. Enggak dikasih namanya aja kita ogah pakai. "Saya belum pernah kenalan. Bang, nama lu siapa?" "Fir'aun." "Belum pernah." Bu, kesombongan akan menghancurkan. Maka sombong itu apa yang kita banggakan kita ini? Ya Allah, kita seorang hamba, belajar dari nuansa Ramadan, belajar dari puasa dah, ini yang kita jalani sekarang. Ya Allah,
baru sehari saya enggak kena nasi, begini rasanya lapar. Ya Allah, baru sehari saya enggak kena air, begini rasanya haus. Lapar melilit perut, haus mencekik leher, ternyata lemah, tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Apa yang mesti kita sombongin? Lahir ke dunia bawa apaan ayo? Enggak bawa apa-apa. Lahir ke dunia pot lanjang, dibantuin sama orang, baju dipakein sama orang, nama dikasih sama orang. Apa yang mesti kita sombongin? Belajar dari puasa, belajar dari sholat lagi yang kita lakukan setiap waktu 5 kali dalam sehari. Bu, anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Benar? Orang kalau gak ada kepalanya bang, bukan orang. Makanya kita bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang sini, ibu-ibu, bapak-bapak, KTP-nya gambar dengkul. KTP itu yang dipoto kepala. Kepala kita anggota tubuh yang terhormat. Tapi ketika sujud dalam sholat, perhatikan abang, ibu, perhatikan. Kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian. Ternyata sholat mengajarkan kita, jangan sombong, enggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Apa yang mesti kita sombongin? Benar bu? Lahir ke dunia enggak ada bawa apa-apa, disindir sama ayah Haji Roma Irama. Bu, kata beliau, bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Bu, itu aukamakola Roma Irama Fidang Dutihi, begitu kira-kira. Itu dalam lirik lagu Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta, buka dah. Bu, nih kesombongan melahirkan, dititipin harta, jangan sombong, supaya apa? Supaya berbagi, hidup enak adanya orang lain. Jangan merasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri, apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak. Dititipin harta, sombong, mentang-mentang kaya, duit banyak, jalan gak nginjek tanah. Bu, kuntilanak. Bu, ada gak orang kaya sombong? Ada. Namanya korun. Bener bu? Makanya kalau ada orang kaya yang sombong, itu anak buahnya korun. Bener? Dikasih jabatan, sombong. Makanya anggota dewan yang udah terpilih kemarin pemilu tuh, saya memesennya nih besok kalau dilantik harus baca doa niat puasa. Nawaitu sauma godin, puasa dulu, bener? Bener bu? Kadang dikasih jabatan baru dilantik baca doanya, Allahumma lakasumtu. Wah, apa aja dimakan sama dia. Maka dikasih jabatan jangan sombong. Ada enggak pejabat sombong? Banyak. Banyak. Aduh, ada bu, namanya Fir'aun. Makanya kalau ada pejabat yang sombong itu adalah anak buah Fir'aun. Maka jauhi sifat takabur. Ya bu, wala tamshi fil ardi maroha, jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Karena hostnya sudah berdiri, saya harus undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tila yang telah memberikan mukaddimah di segmen satu ini. Betapa kita belajar bersama-sama, tidak ada gunanya sama sekali ketika kita menyombongkan diri di muka bumi ini. Kita banyak belajar dari sejarah Fir'aun dan juga Korun. Betapa Allah menghinakan dan menghancurkan sehancur-hancurnya ketika kita menyombongkan diri di dunia. Bahkan bukan hanya kehancuran di dunia yang kita dapatkan ketika kita sombong.
justru lebih dari itu adanya kehancuran di akhirat ketika kita menyombongkan diri. Itulah nanti yang akan dibahas lengkapnya oleh guru kita Kiai Haji Anwar Sanusi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimoro, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tauziah yang disampaikan oleh Ustadz Tile mengenai kesombongan yang ternyata bisa membawa kehancuran bagi manusia di dunia. Lantas apa ya pemirsa akibat yang akan dirasakan oleh orang yang sombong di akhirat kelak? Nah untuk itu Kiai Haji Anwar Sanusi akan membahasnya pada segmen 2 ini. Silahkan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Keluarga besar TV One di seluruh tanah air dan ibu-ibu, bapak-bapak, para soimin, soimat, para kekasih Rasul, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menciptakan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah dan maghfirah. Di dalamnya sangat syarat dengan upacara-upacara ibadah kepada beliau. Siapa saja di antara kita yang pandai memperkaya amal saleh sepanjang bulan Ramadan, di penghujung Ramadan nanti kita mendapat sebuah gelar yang sangat cantik, hidup sebagai hamba-hamba yang takwa kepadanya. Salam sejahtera abadi kita sajikan kepada Rasul, yang siapapun manusia yang mengikuti ajarannya pasti selamat di dunia dan di akhirat. Hari ini kita bicara tentang sombong, pintu kehancuran. Ibu-ibu, salah satu penyakit batin yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya itu penyakit kibir, takabur. Bahasa kita yang paling gampang, sombong. Kenapa penyakit itu begitu dibenci? Sebab sombong itu akan jadi hijab manusia tidak menerima kebenaran. Bagi orang sombong tidak ada yang benar di dunia kecuali dia. Padahal kalau manusia sudah merasa diri paling benar, dia sudah paling salah dalam hidup ini. Kalau ibu-ibu sempat belajar akidah Islamiyah agak sedikit mendalam, ibu-ibu, dalam akidah Islam, orang yang sombong itu dia sebenarnya sedang mempersonifikasikan, menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dalam akidah Islamiyah, orang yang sombong itu musyrik sebenarnya. Sebab dia persamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah keliru itu. Ayo kita buru-buru sedikit. Yang menyebabkan manusia sombong itu ada 3. Pertama karena jabatan dan kekuasaannya. Yang kedua karena harta dan kekayaannya. Yang ketiga karena ilmu dan pengetahuannya. Orang sombong karena harta banyak, tetapi masih terbatas. Orang sombong karena jabatan, bapak-bapak, banyak, tapi masih terbatas. Tapi hampir sebahagian besar manusia sombong karena ilmu. Hampir sebahagian besar manusia sombong karena ilmu. Saya mohon maaf jamaah seluruh Indonesia. Itu sebabnya kita sulit mencari orang-orang yang pandai, yang alim, tawadu. Sangat sulit itu. Bapak kalau melihat ada orang alim gitu, bapak uji ilmunya itu. Hampir sulit kita cari orang tawadhu itu. Ibu kalau ketemu kiai, ibu pelajari akhlaknya itu. Sulit cari kiai yang rendah hati. Itu sebabnya hari ini kita bicara sombong, pintu kehancuran. Padahal apa alasan manusia mau sombong dengan jabatan? Ini perlunya religi, perlunya agama. Orang kalau punya jabatan, bapak-bapak, dia tidak punya agama.
kasihan kita. Jabatannya untuk apa dia pegang itu? Orang berlomba-lomba cari jabatan, dia tidak ngerti agama. Jabatannya itu untuk apa sebenarnya? Berapa banyak orang masuk penjara karena jabatan itu, jabatannya yang mengantar dia ke pintu penjara, ke jeruli besi. Ibu-ibu, adik-adik, orang kaya, sombong, mau apa itu? Orang kaya jauh dari agama, sombong, kekayaannya untuk apa itu? Kalau orang kaya tawadu, dia persiapan harta itu untuk membeli kunci surga di akhirat nanti. Sebab kita berbuat untuk mendapatkan surga itu di dunia. Di akhirat tidak bisa berbuat apa-apa lagi kita. Dunia ini harus kita cari sekuat tenaga untuk kebahagiaan kita di akhirat. Bapak-bapak suka dengar para ustaz berkata gini, ya amali dunia kakanda kata aizu abadan, wa amali akhirat kakanda kata mutu ghadan. Rasa-rasanya dalam agama kita ada dalil yang lebih dahsyat dari itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat sekuat tenaga, tapi dunia ini jangan diabaikan. Kekayaan kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan jadi jutawan, bapak-bapak. Orang Islam jangan jutawan. Jangan jadi miliuner, jadi triliuner. Untuk apa? Untuk memberi kunci surga di akhirat yang akan datang. Anak-anak bapak, cucu-cucu bapak di belakang, jadi kaya orang alim, intelek alim. Jadi orang kaya tanpa batas untuk memberi kunci surga di akhirat yang akan datang. Orang punya jabatan, tidak punya agama, dia sulit dengan jabatannya. Orang punya harta, gak ngerti agama, dia juga pusing hartanya buat apa. Sebaliknya orang alim, tidak benar-benar mengamalkan agama, ia akan sulit mencari kebahagiaan. Banyak orang karena ilmunya justru jatuh. Banyak sekali itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara di seluruh tanah air. Itu sebabnya beda ulama dengan alim. Para mufassir, ahli tafsir membedakan. Ulama, orang-orang yang alim, banyak menguasai banyak ilmu, tapi belum tentu mengamalkan ilmunya. Itu sebabnya ada istilah ulama isu, ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Saya tidak mau kata-kata pakai ulama jahat, nanti kedengarannya kurang layak di televisi lagi. Ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, tapi alim, dia tahu ilmu dan dia pengamal atas ilmu itu. Bapak-bapak, berapa banyak orang yang ceramah tentang tahajud, dia bukan pengamal tahajud. Berapa banyak itu? Berapa banyak ibu-ibu yang bicara tentang infak, sedekah, jariah, hibah dan sebagainya, dia bukan pengamal itu. Kurang enak kalau saya harus berkata, berapa banyak orang bicara keluarga sakinah, rumah tangganya tidak pernah beres. Berapa banyak itu? Jadi ulama, orang yang punya ilmu banyak, alim berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mestinya kalau kita belajar kesejarahan, orang-orang alim itu mestinya orang yang paling tawadu hidupnya. Mari kita buka, agak kita elaborasi. Imam Maliki, bapak-bapak, hidup itu di negara metropolis, pusat peradaban Islam, Baghdad namanya. Beliau mengarang kitab Al-Ulum. Orang alim luar biasa. Itu sebabnya fatwa-fatwa Imam Maliki sangat metropolis. Tapi waktu beliau ditanya oleh orang-orang, siapa orang yang paling Abuya kagumi? Imam Maliki rendah hati berkata, orang yang paling saya kagumi adalah guru saya, Muhammad Idris, Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu murid dari Imam Maliki. Kata beliau, orang yang paling saya kagumi, paling saleh, paling alim, Muhammad Idris itu guru saya. Padahal Imam Syafi'i itu murid Imam Maliki. Beliau mengarang kitab Al-Ulum. Sangat metropolis. Fatwa-fatwanya sangat metropolis.
kalau Bapak Ibu gemar dengan dunia kampus, sangat tertarik pada fatwa-fatwa beliau. Tapi kalau orang tanya Imam Syafi'i Muhammad Idris yang mengarang kitab Al-Um, wahai paduka yang mulia, ulama, kiai, abuya, siapa orang yang paling alim yang baginda tahu? Ibu tahu jawab Imam Syafi'i apa? Kalau Islam adanya di Mars, di Jupiter, di Uranus, orang yang bisa mengambil Islam itu cuma satu, Imam Maliki namanya. Begitu orang berilmu saling memuji. Bapak jangan senyum-senyum. Tidak seperti sekarang para kiai saling mengkafirkan. Kata yang satu itu ahli bidah. Kata yang satu itu tidak sunnah. Kata yang satu tidak mengerti dalil. Itu tidak tahu mengerti hujjah. Itu tidak pernah belajar apa. Macam-macam tuduhan-tuduhannya. Mestinya bapak-bapak saling menghargai orang alim itu. La ilaha illallah Muhammadur. Salah satu ciri orang alim, tidak pernah menyalahkan pendapat orang. Kalau ada ustazah ibu-ibu gemarnya nyalah-nyalahin orang, saya kira gak pernah belajar agama dia. Kalau ada kiai bapak-bapak gemar menyalah-nyalahkan orang, saya kira ngaji jurumiahnya aja gak tamat tuh. Orang-orang alim itu tidak pernah menyalahkan orang. Dia puji semua manusia. Tapi kalau orang berkata, Anda bagaimana? Dia berkata, saya orang yang paling awam dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari saya tutup sementara. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Umatku sayang, kata Nabi, pagi, petang, siang, malam kamu ibadah, tetap kamu tidak bisa mencium surga. Sepanjang di hatimu ada penyakit sombong, sekalipun kesombongan cuma sekedar sebesar biji sawi. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda Ki Haji Anwar Sanusi yang kembali mengingatkan kita untuk bermuhasabah. Tidak ada gunanya kita menyombongkan diri, baik itu dengan ilmu, jabatan, bahkan harta kita. Untuk itu mengapa banyak orang yang mengatakan gampang sekali atau mudah sekali ketika kita mencari orang pintar, namun tidak mudah atau sulit ketika kita mencari orang yang benar akhlaknya atau tidak sombong. Nah pemirsa, di segmen 3 dan juga 4 kita akan mengelaborasi tema yang sangat menarik sini, yaitu kesombongan sumber kehancuran, melalui segmen tanya jawab. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyiapkan pertanyaan terbaik Anda yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sesaat lagi kami kembali. Ya pemirsa, kembali lagi di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kita sudah sampai di segmen tanya jawab dengan para jamaah yang hadir di Masjid Asidik Bogor Jawa Barat ini. Dan di samping saya juga sudah ada penanya pertama. Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa ini Bu? Waalaikumsalam, dengan Ibu Heni. Ibu Heni, Ibu iya. Heni ingin bertanya apa nih ke guru-guru kita? Ingin bertanya dengan Bapak Ustadz, boleh kan? Boleh Ibu, iya. Apa pertanyaannya? Tentang sifat kesombongan sumber kehancuran. Apa pertanyaannya Bu? Oh itu, tentang bagaimana cara kita untuk menyikapi sifat-sifat, menghindari dari sifat-sifat sombong itu. Bagaimana? Bagaimana cara kita untuk menghindari dari sifat-sifat sombong. Oke, okay, yeah. Menghindari dari sifat sombong. Oke, okay, caranya seperti apa begitu ya. Baik ya, baiklah langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Tile untuk bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Heni tersebut. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih pertanyaan dari Ibu Yeni. Ibu Heni. Ibu Heni, Masya Allah. Pertanyaannya luar dalam. Luar biasa. Bagaimana caranya untuk kita terhindar dari sifat-sifat sombong? Di antaranya salah satu kiat kita untuk tidak melakukan perbuatan sombong, yaitu salah satunya merasa cukup di dalam hidup dan kehidupan, berkonaah. Karena kalau sudah merasa cukup berarti timbul rasa syukur. Dan yang kedua, diantaranya kita supaya jauh dari sifat sombong, jangan merasa hebat,
jangan merasa pintar. Sebab kenapa ibu, orang pintar bagus tapi merasa pintar jelek. Benar kan? Kalau kita merasa pintar, semua orang itu kecil. Wah, kalau bukan gua mak lu enggak ada apa-apanya. Benar bu? Benar bu? Merasa pintar, merasa alim. Pokoknya yang kagak ngaji sama gua, pokoknya Islamnya kurang tapi benar. Wah, yang lain usah masalah, gua doang yang benar. Nah, itu artinya sifat-sifat itu terjadi. Bagaimana menghindarinya? Salah satunya merasa qanaah, merasa cukup, dan juga jangan merasa lebih. Kenapa? Karena kita itu sadar diri. Kita yang disuruh adalah tawadu. Disuruh rendah hati, bukan rendah di diri, tapi rendah hati. Semua itu kita lakukan merasa qanaah, merasa cukup, dan selalu jangan pernah menganggap orang remeh. Benar, Bu? Jangan menganggap orang itu remeh. Sebab kalau kita menganggap orang remeh, setiap kita pasti ada kelebihannya. Setiap kita pasti ada kelebihannya. Insyaallah kita merasa syukur, merasa cukup, dan insyaallah pergaulannya juga dengan orang-orang baik, dan juga duduknya bersama alim ulama, kita kumpul bareng dengan orang-orang baik, dan insyaallah terus kita menggali ilmu-ilmu agama, insyaallah kita terhindar dari sifat sombong. Ya Bu? Ya, barangkali itu Ibu Heni kalau kurang puas dan nanti ditambahkan sama beliau, dan kurang puas silakan nyari kepuasan di luar. Oke, Ayahanda Kiai Anwar Sanusi. Ustaz Tila ini ya. Silakan Kiai. Guru saya ini pandai menggelitik hati. Saudara-saudara, orang sombong itu seperti berdiri di atas bukit dia. Dia melihat orang kecil, orang juga melihat dia kecil. Sama-sama memandang kecil. Jadi supaya manusia tidak sombong bagaimana? Sadari hidup ini sebagai hamba yang sama. Itu kan kalau agama kita ngebimbingnya begini. Inna akromakum indallahi atqakum. Semua kita sama. Yang beda di antara kita ini hanya orang-orang muttaqin, orang-orang yang takwa. Dan bertambah takwa manusia akan bertambah tawadu. Enggak ada orang dia orang takwa betul gitu, lalu sombong, tidak. Kalau orang sudah mulit, sudah takwa, pasti tawadu. Ibu jadi orang takwa, ibu. Enggak mungkin ibu pakai alis muter gitu. Enggak mungkin itu. Yang pakai alis muter itu kan orang-orang yang kibir, orang-orang yang sombong. Iya kan? Ibu pakai diamond, pakai berlian. Kalau ibu tawadu, tidak mungkin begini ngajinya. Bismillah, enggak mungkin itu. Kenapa? Dia termasuk hamba muttaqin. Orang yang telah takwa kepada Allah. Orang-orang yang takwa itu sadar. Tadi guru saya dalam tausiah singkatnya bilang begini. Enggak ini guru saya. Ini ke saya. Guru saya tadi bilang, kalau kita sujud, itu kepala di bawah kaki kita, di atas kepala kita. Bayangkan begitu Islam mendidik, bukan mengajar, mendidik kita dalam hidup serendah itu hidup. Yang kita mau sombongin apaan tuh? Nggak ada alasan mau sombong. Ibu-ibu pakai pakaian bagus. Ya ada yang udah lunas, ada yang belum, tahulah saya juga itu. Yang ibu mau sombongin tuh apa? Biasa-biasa aja hidupnya. Mohon maaf kalau saya bicara kasar, bapak-bapak. Orang tahu siapa kita, buat apa sombong-sombong? Orang tahu. Bapak bicara setinggi langit sampai di Mars. Suruh ngomong 5 menit kita bisa ukur tuh. Berapa buku yang dia baca itu. Jadi untuk apa tentang hidup ini? Biasa-biasa aja. Tadi guru saya tausiah dengan bahasa sederhana. Bisa ibu pahami, bisa ibu mengerti. Tinggal ibu mengamalkan aja. Bapak tinggal mengamalkan saja.
kalau pakai bahasa dakwanya, itu sudah singkap daun nampak buah itu. Udah terbuka betul itu, tinggal mengamalkannya aja. Nah, ibu yang mau ibu sombongin apa lagi? Nggak ada. Biasa-biasa aja. Nah, ibu datang ke majlis taklim, menambah ilmu, mengamalkan ilmu, menghindarkan penyakit-penyakit kibir, berakhlak mulia dengan akhlak terpuji dalam agama akhlakul karimah. Baik, terima kasih Ayahanda Kiai Haji Anwar Sanusi. Mungkin ketika kita meminta ke dalam diri kita sendiri untuk tidak sombong, itu mungkin mudah kita bisa belajar bersama-sama. Namun bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi orang yang sombong di depan kita? Nah, seperti apakah nanti insya Allah akan dijelaskan oleh guru-guru kita, sambil nanti kita juga tunggu pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang ada di sini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kembali lagi di Damai Indonesiaku spesial Ramadan, pemirsa. Masya Allah, ini para jemaah dari Masjid As-Siddiq meskipun berpuasa, namun tidak mengurangi antusiasme mereka untuk bertanya pada guru-guru kita. Seperti ada satu jemaah di samping saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak siapa Pak namanya Pak? Nama saya Simon Mulyadi. Bapak Simon Mulyadi, silahkan langsung sampaikan pertanyaan kepada guru-guru kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Kiai, mungkin kedua Kiai ini saya mohon bertanya, ada seorang hamba, insya Allah saya setelah lebaran mau umroh, begitu langsung diposting itu. Nah, itu bagaimana, riya apa sombong? Nah, sekaligus saya nanya bagaimana perbedaan riya dengan sombong itu Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaannya, ada dua pertanyaan yang langsung saja kami persilahkan kepada Kiai Anwar Sanusi untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Mulyadi. Bapak-bapak harus Simon Mulyadi. Pak Simon. Kayak jamaah saya di Pak Profesor Habibie ini namanya sama. Harus dibedakan antara riya dengan tahadus bin ni'mah. Kalau yang ditanyakan oleh Bapak tadi itu mensyukuri nikmat Allah, itu tidak ada kaitan dengan riya. Riya itu kalau pakai bahasa kerennya superior, merasa diri paling segalanya, itu riya itu. Lalu mau menonjolkan kepada orang tentang superioritasnya itu, itu riya namanya. Tapi kalau tahadus bin ni'mah, bukan. Bapak sodakoh, ngundang TV, tolong umumkan saya sodakoh bangun masjid, itu tidak riya. Itu mengajak orang beramal saleh, tahadus bin ni'mah. Bapak ngaji, itu pakai cincinnya bagus sekali itu. Supaya waktu bapak masuk masjid, orang bilang gagah betul itu bapak haji ya, masuk masjid pakai pakaian begitu. Itu tahadus bin ni'mah. Ibu pakai pakaian bagus pergi ngaji, itu tidak riya ibu-ibu. Tahadus bin ni'mah. Yang sombong itu merasa aku yang paling, orang lain tidak. Nah, itu sombong. Nah, sekarang giliran guru saya yang jawab ibu-ibu. Fadhol. Ini yang guru yang mana, duduknya guru. Lagi melipat-lipat sarung ya. Yang mana muridnya? Main todong ya. Ini Wadimo. Oh iya. Itu sarung kita. Silakan guru. Waduh, dapat tuh ini kita. Oke, silakan guru. Nambahin aja dari guru kita Pak Simon bahwa Pak Simon besok habis lebaran mau umroh. Bu, mau umroh. Pak Simon mau umroh. Iya. Nah, ini ngumumin. Jadi beliau itu tahadus bin ni'mah. Alhamdulillah punya rezeki Allah kasih untuk berangkat umroh. Jadi ini ngasih kabar, niatnya juga tergantung ya enggak? Ya niatnya jangan pengen pamer, pengen dipuji, bukan. Tapi tahadus bin ni'mah, menyebut kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Jadi ketika Bapak Simon memposting, banyak sekarang juga ibu-ibu kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Ibu-ibu tuh kalau udah main handphone di WA, wow, ilah ilallah, apalagi Ramadan begini, wow, masak, foto cekrek, alhamdulillah, udah kelar, bikin posting status. Kenapa? Itu kan mengen-mengenin orang yang lagi puasa.
tergantung semua yang kita lakukan melalui medsos, kita bikin status, kita upload apapun gambar, itu semua tergantung niatnya. Kalau tujuannya kita untuk membangun apa yang namanya giroh, membangun semangat, yaitu silakan, berarti bernilai ibadah. Diumumkan Bapak Simon nyumbang masjid 100.000, alhamdulillah jazakumullah. Itu tujuannya bukan berarti Pak Simon pengen sombong, pengen ria, pengen dipuji, tapi pengen tujuannya supaya yang lain bisa memikat, ya Bu, menarik untuk yang lain semangat. Itulah kalau urusan akhirat, ngelihatnya ke atas, jangan ngelihat ke bawah. Dia nyumbang 100.000, masa gue gak bisa tuh, ya Bu. Tapi kalau urusan dunia nyata ke bawah, jangan ke atas. Ya enggak, ya Allah, alhamdulillah punya mobil, tetangga gue motor doang. Kemana-mana ngisi bensin di pinggiran, jalan mulu ya Bu. Ya Bu, yang punya motor alhamdulillah punya motor. Temen gue kemana-mana pakai sepeda mulu. Yang punya sepeda juga sama begitu, yang jalan kaki juga begitu. Alhamdulillah bisa jalan kaki, temen gue udah setahun setruk agak bangun-bangun. Ya Bu. Itu semua merasa bersyukur. Jadi Pak Simon, intinya segala perbuatan yang kita lakukan tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk dakwah, niatnya untuk syiar, insya Allah itu enggak ria dan enggak sombong. Itu barangkali tambahan, yang namanya tambahan. Jadi banyakkan tambahan sama guru ini. Ya, terima kasih ya, guru Pak Simon, terima gaji. Terima kasih. Iya udah. Banyak amat tambahannya ini. Baik pemirsa, sesaat lagi kita ada segmen, di segmen 5 ada segmen benar gak sih? Nah ini seputar Ramadan, pertanyaan masyarakat seputar Ramadan, ada yang mungkin menanyakan bagaimana ngupil batal gak sih? Atau mungkin menelan ludah sendiri batal gak sih saat puasa? Nah ini fenomena yang sangat sering sekali dipertanyakan oleh masyarakat warga. Nah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita, tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Berdasarkan dalil tentang ayat Al-Quran bahwasanya kewajiban berpuasa itu berlaku untuk seluruh umat muslim dan muslimah, baik dia dalam keadaan mampu, tidak mampu, baik dia dalam keadaan susah dan tidak susah. Jadi berperkara dengan orang yang bekerja dengan pekerjaan yang berat, itu pun masih tetap diwajibkan untuk berpuasa. Jadi tidak ada alasan. Boleh. Kayaknya ada hadis, ada dia punya urusan tersendiri. Allah kasih. Jadi mereka boleh tidak berpuasa di saat mereka bekerja seperti itu. Kalau menurut saya diperbolehkan, karena apabila nantinya kalau misalkan dia melanjutkan puasa akan terjadi sesuatu, misalkan sakit ataupun kejadian yang tidak baik berikutnya. Baik, kita tadi pemirsa tayangan segmen benar nggak sih, bagaimana pendapat masyarakat mengenai tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu pekerja berat. Boleh gak sih tidak puasa? Nah tadi ada dua masyarakat yang berkomentar boleh untuk tidak berpuasa. Ada satu yang tetap wajib berpuasa. Nah kita tanyakan kepada guru-guru kita, Kiai Haji Anwar Sanusi untuk terlebih dahulu menjawabnya. Bagaimana dengan Ustaz Tilai dulu? Silakan Ustaz, kalau pekerja keras nih, kalau puasa nih gimana? Boleh gak sih gak puasa Ustaz? Yang dimaksud pekerja keras nih, kerja apa nih? Kuli misalnya, oh, kuli, kemudian gali bangunan, kuli bangunan ya. Iya, angkat galon tuh. Kita banyak pertanyaan seperti ini hampir setiap Ramadan. Betul, banyak ya? Seperti itu. Dan banyak setiap pengajian seperti ini. Jadi kita ambil dasarnya, syarat wajib puasa, Bu. Dalam ilmu fikih ada 4 syarat wajib puasa. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau ada orang yang gak puasa, itu orang kurang syarat. Ya kan? Gak usah, saya kan orang Islam, kok gak puasa tuh dia? Ya barangkali belum baligh. Biarin, orang belum baligh. Autad anak udah 2, udah 3 masih belum baligh aja, ya barangkali belum mampu. Iya. Lagi sakit kali dia, enggak apa-apa. Sehat Ustaz, badannya gemuk keker. Berarti gila. Ya, enggak ada akalnya.
Artinya ketika kita mampu, banyak pekerja keras kayak kuli bangunan seperti itu. Saya sering dialog dan bertanya dengan orang-orang yang pekerjaannya seperti itu. Apa dibilang? Saya bilang, "Bang, puasa enggak?" "Alhamdulillah puasa." Banyak orang yang pekerja berat tuh melakukan puasa. Kenapa? Karena dia mampu. Gitu loh, Bu. Kecuali kalau udah enggak mampu sama sekali. Benar. Jadi kalau puasa mampu untuk melaksanakan apapun kerjaan dan profesinya itu, ya enggak, kalau dia merasa mampu, puasa itu melalui niat, panggilan iman. Kalau iman yang panggil, insya Allah aman. Jangan kita buat alasan, kerja nih berat, jadi enggak puasa aja. Akhirnya apa? Kita itu enggak bisa istiqomah gitu loh. Artinya dengan semangat, kalau udah panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, ya kan Bu? Ya. Alaikumus siam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak hai. Benar kan? Ya Bu. Ya Bu, yang dipanggil puasa iman. Makanya lapar-lapar dikit, capek-capek dikit, haus dikit kita jalanin puasa. Capek-capek dikit kita jalanin tarawih. Lemes-lemes dikit kita jalanin tadarus. Kenapa? Kalau udah panggilan iman, insya Allah kuat. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Tile. Barangkali itu. Berarti mungkin hanya, bukan hanya kemampuan fisik, tapi juga kemampuan mental ataupun psikis begitu ya. Gurunya Ustaz Tile. Iya. Gurunya guru. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ibu punya suami bekerja di Freeport, di Irian, tambang emas, atau di Palembang, di Muara Enim, tambang batu bara panas, lalu suami ibu tidak puasa, apakah dia berdosa? Itu pertanyaannya tadi itu. Bapak-bapak begitu. Bulan Ramadan ini bulan di mana Allah membuktikan sifat Rahman Rahimnya. Itu ibu harus catat itu. Jadi gak ada yang memberatkan dengan puasa ini. Ibu kalau bukan bulan puasa, salat sunnah malas kan? Bulan Ramadan ini rasanya kita kalau gak salat sunnah rasanya berat hati itu. Bapak-bapak di luar bulan Ramadan salat wajib kadang-kadang terlambat kan? Di bulan Ramadan kalau sholat tidak tepat waktu merasa berdosa kita. Nah Allah titipkan sifat Rahman Rahim itu pada bulan ini. Sebulan ibu berbuat dosa, seluruh hari bapak berbuat dosa sepanjang tahun. Dosa bapak nyunul ke langit Mars. Puasa sungguh-sungguh, imanan wahtisabah, percaya Allah ampuni semua dosa kita itu. Jadi puasa ini bukan beban. Puasa ini surga. Puasa ini hari-hari yang meringankan, meriangkan kita. Meriang apa itu? Kalau bahasa Betawinya meriang itu sakit panas tuh. Ini bukan menggembirakan kalbu kita semuanya. Tidak ada beban sepanjang bulan Ramadan. Oh, barangkali kita terlalu punya pekerjaan berat dan tidak memungkinkan puasa waktu itu, bukan tidak puasa. Kita berpuasa di bulan yang lain, mengganti puasa yang kita tinggal. Tetapi tidak bermakna kita tidak bisa berbuat kebajikan sepanjang itu. Orang yang memberikan air susu segelas saja mendapat nilai, dapat pahala yang pahalanya sama-sama orang puasa. Jadi beratnya di mana itu? Sama sekali Ramadan ini bukan bulan yang memberatkan. Ramadan ini bulan surga buat orang-orang yang beriman, buat amin. Kita semua. Amin, amin. Baik, terima kasih Ayahanda Kiai Haji Anwar Sanusi, kemudian juga Ustaz Tila atau Ustaz Nur Fadila yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menambah semangat puasa kita, semakin menambah peningkatan keimanan kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku, spesial Ramadan. Sesaat lagi kami akan kembali.
Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku. Dan jangan lupa sesaat lagi kita akan hadir program Dai Mudah Pilihanku ya India. Iya, dan jangan lupa juga pemirsa TV One ini bisa kembali menyaksikan berbagai tayangan dari Damai Indonesiaku di www.damaiindonesiaku.id. Kalau begitu saya Fade Edi dan juga rekan saya. Dan saya Muhammad Sofyan, sekretarta Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ya Allah, yang dengan menyebut namamu hati ini menjadi sejuk dan dingin, ampunkan dosa kami, dosa orang-orang yang pernah menzalimi hidup kami, dosa para ulama dan guru-guru bangsa kami, lalu dosa ayah dan bunda kami, kasihani kedua beliau, karena keduanya telah menimang-nimang, mencium-cium, menyayangi kami sejak kecil. Ya Ghani ya Hamid, bahagiakan hidup kami di dunia, karena dunia ini tempat sementara hidup kami. Sentosakan hidup kami di akhirat, karena akhirat itu memang tujuan hidup kami. Hindarkan semua kami dari azab yang tidak mungkin kami dapat memikulnya. Karenanya dalam mengejar harta, jangan sampai kami diperalat oleh harta. Dalam mengejar jabatan, jangan sampai kami diperbudak oleh jabatan. Dalam membangun bangsa, jangan sampai kami mempertuhankan teknologi. Ya Hamidul Majid, doa para nabi pasti kau terima, doa orang-orang saleh pasti kau kabulkan. Kalau hanya orang saleh dan para nabi yang doanya engkau kabulkan, lalu kami yang masih gemar berenang dalam lautan dosa, kepada siapa harus berdoa? Andai kata doa yang kami panjatkan engkau terima, sungguh kami jadi makhlukmu yang beruntung. Tapi andai kata setiap doa yang kami panjatkan engkau tolak, ya Allah, langit mana tempat kami berlindung, bumi mana tempat kami berpijak, engkau harapan kami satu-satunya di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Saja menyaksikan Damai Indonesia spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.